Jadi saya ingin bertanyalah pada kementerian yang berkenaan, kementerian rawatan mantan pemantan PAUH di penjara. Pada tahun saya dapat maklumat pada tahun lepas lebih kurang selama 9 bulan, selepas 9 bulan tu terdapat 83 rawatan diberi kepada mantan-mantan PAUH. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, kenapa sebegitu sekali sehingga sekarang ni, setahun lebih ni, berapa banyak dah rawatan diberi? Kenapa rawatan begitu special sekali? Apa yang berlaku kepada lain-lain banduan? Rawat-rawat tapi terlampau lebih special treatment. Apa yang hebat sangat nak bagi kepada? Itu soalan saya. Soalan saya kepada menteri, ini bukan menteri ya, belum boleh jadi menteri. Bukan menteri saya. Jadi maknanya saya nak tahu kenapa perlu ada special treatment dan berapa banyakkah treatment yang telah diberi setakat ini? Ya, yang Muhammad Batu bang. Fisioterapinya, ya, yang dikatakan kecederaan di bahunya kerana kemalangan. Jadi itulah saya minta pihak kementerian beri jawapan ya.